Nah, ini begini ya teman-teman ya. Ini kan dia begini netral nih, netral ya. Jadi kalau kita mau maju, kita injek ini gasnya, tetap koplingnya kita injek sama kayak mobil teman-teman. Nah, kita injak begini, kita dorong maju, dek. Nah, ini masuk ya. Nah, habis itu kita mainkan ininya di sini. Ini, nah, dek, maju ya, satu. Nah, ini kita pakai L, bisa H, bisa L ya. Nah, coba kita maju ya sekarang. Nah, kita pelan-pelan aja teman-teman, teman-teman ya. Nih. Nah, ya seperti ini teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Komatsu Indonesia. Oke teman-teman, kemarin kita udah belajar veloder, ekskavator, mobil DT ya, macem-macem lah kemarin itu ya. Nah, jadi sekarang kita ini mau mengoperasikan Messi ya, Messi Ferguson. Nah, itu bagaimana sih caranya, tutorialnya seperti apa, cara mengoperasikannya, masuk handle, transmisinya itu bagaimana teman-teman ya. Jadi ini seperti pada umumnya ya, seperti alat-alat berat pada umumnya, cuman dia traktor ini khusus untuk bajak ya, dan narik seperti ini teman-teman. Nah, jadi gimana sih tutorialnya, gimana kita lihat transmisi masuknya itu seperti apa ya teman-teman ya. Saya pernah bawa ini tapi dulu waktu saya di workshop ya, tapi nggak lama, cuman berapa bulan, maju mundur ambil barang pakai spare part. Kan biasanya kalau di pertanian kita pasti pakai seperti ini teman-teman, pasti pakai traktor kalau di daerah pertanian ya, khususnya perkebunan tebu. Nah, ini kita ada kesempatan ini buat nyoba Messi Ferguson. Ferguson ya, tipenya 5710 ya. Nah, yuk kita ini tangki solarnya teman-teman. Ya. Ini tangki solarnya. Ini kalau olinya di mana, Pak? Ini, Pak. Oli transmisi mesinnya di mana dia kalau ngecek? Nah, sekalian oli mesin di mana dia? Oh, di situ ya. Oh, iya sama-sama. Nah, itu. Kalau transmisinya di mana? Transmisinya di belakang, Pak ya. Transmisinya kalau V2H. Oh, dia langsung level ya. Dia langsung level dia. Jadi kalau kita mau belajar teman-teman, itu kita perhatikan dulu cek olinya ya, V2H-nya. Oke, yuk kita naik ke sini. Naik kita lihat gimana tutorial, sama enggak sih sama well loader yang lain. Ya, kita begitu naik di sini teman-teman. Kita begitu naik di sini ya. Sama ini ya. Dia kayak mobil ya. Ini ada kopling ya. Ini koplingnya ya teman-teman ya. Ini kopling, ini rem. Ya Pak ya, dua ini rem Pak ya. Ya rem. Ini antara kalau dia diinjak yang sini dia masuk ke rem kanan ya ini. Kiri. Ya ini kanan, ini kalau dia kanan, kalau kiri kiri. Jadi ini ada penguncinya teman-teman. Nah, saya masih ingat ini ada penguncinya ini. Kalau dia dijadikan satu begini, diinjak berarti kanan kiri langsung ngerem ya. Ini gas ya. Ini gasnya. Ini ada gasnya. Nah, terus ada tuas handle kanan kiri. Nah, ini kanan kiri ini yang sebelah kanan 1 2 1 2, sama kayak mobil ya. 1 2 3 4 5 6. Terus yang ini H itu kecepatan Pak ya? Ya. H itu kecepatan, kalau mundur begini dia L kelinci ya. Nah, ini tuas ini kalau maju ini dibegini kan teman-teman. Injak kopling maju begini, jadi dia maju. Kalau dia begini, tengah ini netral. Di sini dia netral. Kalau mundur ke bawah sini, dia langsung ke mundur ya. Jadi kayak veloder itu kan dia ada di sebelah kanannya ya. Yang ini maju mundurnya ada. Kalau di veloder juga ini ada di sini maju mundur. Gigit transmisinya dia di sini 1 2 3 4 ya. Kalau ini dia di sini majunya 1 2-nya di sini 1 2 3 4 5 dan 6 ya teman-teman ya. Nah, jadi ini H untuk kecepatannya, H maju untuk kecepatan, kalau mundur ini L-nya ya teman-teman ya. Apa Pak yang paling rusak Pak? Mana? Apa itu yang rusak? Gasnya, yang satu bautnya ini. Oh, rusak kah? Seikat pakai karet. Oh, saya tes dulu Pak ya, maju sebentar Pak. Nah, yuk kita tes, coba maju aja. Nah, ini kontaknya seperti teman-teman, ini lampu tembak, lampu ya, ini tempat aki. Nah, ini begini nih. Kita tes aja, cuman maju aja habis itu udah. Nah.
agak lumayan susah teman-teman. Nah ini begini ya teman-teman ya, ini kan dia begini netral nih, netral ya. Jadi kalau kita mau maju, kita injek ini gasnya, tetap kita koplingnya kita injek sama kayak mobil teman-teman. Nah kita injak begini, kita dorong maju dek. Nah ini masuk ya. Nah habis itu kita mainkan ininya di sini, ini nah dek maju ya satu. Nah ini kita pakai L, bisa H, bisa L ya. Nah coba kita maju sekarang. Nah kita pelan-pelan aja teman-teman, teman-teman ya. Nih. Nah ya seperti ini teman-teman. Nah kalau mau mundur teman-teman, injak remnya juga ya. Nah dikopling lagi, set ya. Ini kan dia pre netral di sini ya, netral ya. Nah kita kalau mundur ini di belakang kan. Ya ini mundur. Ya transmisinya ini nggak berubah lagi teman-teman, tetap di satu dia ya, mundur. Nah kan ya, mundur kan. Nah mundur ya dia. Nah jadi kalau dia maju begini teman-teman. Nah ini majunya ya. Nah ini pre, kita majukan lagi. Nah jadi dia transmisinya tetap nggak berubah seperti kayak wheelloader yang kecil itu ya. Jadi dia transmisinya di sini ya. Nah ini untuk temperatur panas, gas ini kan gasnya ya, ini untuk gas, ini BBM atau solarnya ya. Nah teman-teman seperti itu. Jadi ini H maju untuk kecepatan, L gigi kelinci untuk lambat ya. Ini kopling dua rem kanan kiri dijatuhkan dia jadi satu teman-teman ya, dari satu. Ini transmisi 1 2 3 4 5 6 ya. Nah ini maju mundur nih lampunya teman-teman, ini lampu ya. Oke. Oke. Ayo. Sampai jumpa lagi. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi mudah dan gampang ya, kalau tapi kalau kita belum tahu memang sulit ya. Jadi dia sama seperti kayak wheelloader, sama ini kalau wheelloader yang besar pemacu itu dia ada di sini ya. Ini maju mundurnya ya. Ini dia cuman ada tambahan ininya aja, tuas kura dan kelinci. Ini kalau di wheelloader di WA200 ya teman-teman ya. Nah. Oke semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Dan jangan lupa sebelum pakai alat utamakan P2H nya teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang mau belajar, itu ada itu dari konten saya, ada yang dari YouTube, ada yang belajar Exa, belajar wheelloader, belajar DT. Nah alhamdulillah kita ke sini ada kesempatan belajar Messi Ferguson 5710 ya teman-teman ya. Nah, ini dia untuk bajak dan macam-macam teman-teman. Oke, yuk kita nanti lihat tutorialnya. Enggak berani saya. Belum kalau mau operasikan saya udah bisa Pak, tapi kalau bawa ini belum pernah saya. Mundurnya belum pernah. Yuk belajar sama seniornya ini, Pak Bahtiar nih, senior ini. Ayo Pak Bahtiar. Oh, enggak. Nah, ya kalau mundur cuman main tuas aja teman-teman. Main tuasnya aja, injak kopling main tuas. Nah kan. Nah. Oke. Nah, itu kalau udah seniornya nih. Dia bawa Patria yang model kayak gini teman-teman. Nah, jadi tenaganya lumayan teman-teman, tenaganya ini. Nah. Jadi kayak long bed ya, mobil-mobil long bed itu dia. Kenapa saya nggak mau ini ya? Takutnya saya tadi kalau misalnya nyoba ada bahaya ya. Ada ini kan kita bukan operatornya, kita cuman belajar tutorial. Soalnya saya pernah bawa ini sekitar 1 bulan 2 bulan lah ya. Oke. Tangki solarnya gede ini teman-teman. Tangki solarnya. Nah ini untuk WT air bersih ya. Ini air bersih ini. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Terima kasih, salam dari saya, salam dari Komatsu Indonesia. Mantap.